Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Dan senang sekali kali ini berkembali bersama saya Anggi dan rekan saya. Hei Pak Jantika, hari ini kita menyaksikan audisi Bintang Radio dan Televisi BRTV Bali TV 2023. Wujudkan dengan Satkertilo ke Bali. Bali ada baru. I love Bali. Bali bangkit. Yay, dan kali ini di audisi kedua ya, gak kalah luar biasa dan antusiasnya di hari audisi minggu lalu. Sekarang kita akan melihat bagaimana para peserta yang tampan dan cantik sudah ready di sana. Aduh, kira-kira bagaimana ya? Karena kalau kita lihat peserta kita yang kemarin semuanya datang dari jauh-jauh. Terus kemudian entah itu pemula, entah itu sebelumnya sudah sering ikut lomba, mereka join di ajang BRTV ini untuk pertama menambah relasi mereka. Iya betul, dan juga Epa, di kemarin tuh loh audisi yang pertama saya lihat juga, ternyata yang sudah audisi ikut audisi lagi. Ada, dan bahkan pemirsa yang tahun 2021, 2022, terus 2023 ini datang lagi audisi. Iya, berarti tahu kan bagaimana kualitas BRTV 2023 yang terus ada setiap tahunnya ya. Nah luar biasa sekali, dan sekarang juga gak kalah luar biasanya Dewan Juri yang sudah siap siaga akan menilai seluruh rekan-rekan yang hadir hari ini untuk memberikan penampilan terbaik mereka. Nah, kita akan sapa terlebih dahulu dewan juri kita yang minggu lalu kemarin juga sempat bergabung juga memberikan penilaian. Ya. Kita sapa terlebih dahulu Ayu Duara. Halo. Om Swastiastu. Ayu Duara ini dari Isi Denpasar ya. Masih muda tapi talentanya luar biasa. Iya, Punapi Gatra hari ini sudah siap untuk memberikan penilaian untuk para peserta? Astengkara siap. Astengkara siap. Dengan anggunnya, dengan lemah lembutnya. Astengkara siap. Di sebelahnya juga ini gak kalah loh. Di tahun 2006 ini dia. Terus 2006. Stay memberikan komentar sama Anggi. Ini kembali lagi, aku kangen. Berarti ini udah senior banget senior ya. Dari 2006, dari sebelum-sebelumnya juga terus. Ibu ini selalu hadir menyertai BRTV. Selamat. Rahajeng itu aja ya. Rahajeng, Bu Mani. Rahajeng. Iya pun Api Gatre. Becek, Gatre Becek. Aduh suaranya saya. Iya, tahu kan suaranya aja udah gitu apalagi nyanyi. Ngeri. Bu Mani kan udah dari dulu gitu kan jadi juri juga, sekarang juga bersama-sama menjadi juri di audisi kedua ya Bu Mani ya. Nah apa sih yang diberikan nih ilmu-ilmunya untuk para peserta? Tips silakan. Pada peserta. Ya tentunya sebagai seorang peserta nanti utamakan mentalnya harus siap ketika di audisi ya. Mental. Kemudian segala kemampuannya tunjukkanlah kebolehannya di hadapan dewan juri tentunya. Iya. Tipsnya pasti harus tenang. Harus tenang, itu dia ya. Sehingga bisa mampu atau mengkontrol segala emosi. Iya, jadi semuanya itu astungkara bagus penampilannya gitu kan. Astungkara. Bisa menguasai diri. Iya, terima kasih Bu Mani. Matur suksesmu Ibu Mani. Iya, mungkin Ayu Duara kasih gini juga dong. Kasih masukan juga yang minggu lalu sudah ngeliat kan beberapa tampilan dari para peserta gitu ya Pak ya. Ya sekarang apa nih tipsnya untuk mungkin melihat, oh minggu lalu begini nih para peserta, sekarang apa motivasinya silakan. Boleh kita sharing dikit nih Ayu Duara. Yang kemarin tuh banyak yang bagus-bagus banget. Bagus-bagus banget. Terutama dari suaranya tuh bagus-bagus banget. Punya karakter masing-masing. Nah yang perlu ditingkatkan itu mungkin eye contact-nya ya. Jadi kalau misalkan kalau mau ngelihat kamera jangan ragu-ragu gitu lihat kameranya. Ya langsung aja. Lihat aja. Mau lihat juri juga lihat aja gitu. Jangan ragu-ragu itu aja. Sebenarnya di situ aja satu masalahnya. Harus lebih percaya diri lagi. Iya jadi untuk penampilan dan percaya diri untuk eye contact-nya gitu ya. Ya apalagi kita sekarang di BRTV gitu kan. Memang mau gak mau kita harus melihat kamera dan ditonton juga sama pemirsa Bali TV yang ada di rumah. Nah dari sanalah dibutuhkan jam terbang, semakin sering mengambil kerjaan seperti ini, misalnya tampil-tampil semakin terbiasa. Nah, Anggi, peserta ini kan memang datang dari jauh. Dari tentu jauh. Mempersiapkan dirinya ini saya yakin, gak cuma sehari dua hari saja, tapi untuk BRTV ini berhari-hari persiapan dirinya. Betul, jadi menguras tenaga, menguras pikiran juga, dan juga harus mengatur pola hidup sehat gitu kan ya. Biar sehat, jadi kalau misalnya gak enak badan, setiap malam-malam dingin, ngilu badannya kan, batuk pilek, habis itu pernafasan itu masalah. Nah jangan khawatir, sudah ada Minya Apun Ganapati. Solusi keluarga sehat. Nah pemirsa Bali TV silakan, barangkali pegel-pegel, dingin, sarap kejepit,
nyakitan bangkian. Nyakitan bangkian, tapi jadi ke penyakit-penyakit juga ya. Dengan aroma yang gak terlalu menyengat, tapi aromanya enak banget. Nah, minyak apun Ganapati solusinya. Selain itu, pemirsa Bali TV yang mau glowing juga dong wajahnya ya. Biar komedo-komedo gitu, biar hilang gitu kan, hempas mau gitu kan. Dong. Langsung aja sabun Ganapati, sabun keluarga sehat. Nah ini dia. Anggi, di mana kita bisa mendapatkan minyak apun Ganapati dan juga sabun Ganapati ini? Aduh, gampang banget. Untuk mendapatkan sabun Ganapati dan minyak apun Ganapati, langsung aja cus ke Bali TV Home Shopping. Bisa di Tokopedia, Shopee, dan juga outlet Koperasi Kroma Bali terdekat. Aduh, pemirsa. Dan juga dimanapun berada hari ini ya, sudah tidak sabar untuk menyaksikan bagaimana penampilan peserta dan dapat juga mendukung peserta favorit pemirsa di rumah untuk menjadi bintang favorit BRTV Bali TV 2023. Iya, pokoknya langsung ke channel YouTube-nya nanti ya di program Bali TV. Jangan lupa subscribe dan juga like sebanyak-banyaknya. Kalau gitu langsung aja Epa, kita saksikan bersama. Ini dia para peserta yang akan tampil. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu Semeton Bali TV, dukung Tiang menjadi peserta terfavorit BRTV Bali TV 2023 dengan cara subscribe YouTube channel Bali TV, klik program Bali TV, cari atas nama Tiang, Nadila Putri, jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya nggih. Sukseme, Om Santi, 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 Om. Pulang, tolong
yang berantakan. Sakit hati patah berkeping-keping. Dan janji neta yang sepakati dan Yesus berseng berarti. Hilang mulai rasa sayang, tumbuh dari rasa benci. Panas membakar hati, sumpah tiang sengguan. Tuhan tolong injetian, kirim injil malaikat. Nebisa nubadin rasa sakit hati yang dijadi. Singi dan nanan, Tuhan tolong selamatkan aku. Sakit hati patah berkeping-keping. Ulian janji neta yang sepakati. Nejani suba seng berarti. Hilang mula rasa sayang, tumbuh jadi rasa benci. Panas membakar hati, sumpah tiang sing kuat. Tuhan tolong injetian, kirim injil malaikat. Nebisa ngubadin rasa sakit hati yang nejani. Tusingi dan nahanan, Tuhan tolong selamatkan aku. Tuhan tolongin jadian, kirimin jauh malaikat. Nebisa ngubadin rasa sakit hati yang nejani. Tusingi dan nahanan, Tuhan tolong selamatkan aku. Tuhan tolong selamatkan aku. Tuhan tolong injet yang melewati. Jana
Jenardana. Jenardana. Kita ngobrol-ngobrol bentar ya sama Jenardana ya. Iya, tapi sebelum itu kasih tahu dulu dong pemirsa Bali TV, gimana caranya Jenardana menjadi peserta terfavorit. Nah, kan ini nih Bali TV, pemirsa Bali TV harus langsung menuju ke program Bali TV channel YouTube-nya ya. Kasih tahu pemirsa Bali TV, ingat gitu kan. Ingat subscribe dan like. Halo, pemirsa Bali TV, ingat jangan lupa subscribe channel-nya YouTube-nya Bali TV. Dengan cara dukung saya Janar dari Karangasem. Oke, terima kasih semuanya. Oke, dari Karangasem. Karangasem mana nih? Karangasem mana? Rendang. Rendang gitu. Iya, enaknya makan rendang. Oh, salah. Beda-beda. Berarti jauh-jauh dari Karangasem, dari Rendang ke sini tadi berangkat jam berapa ke Denpasar? Berangkatnya jam berapa ya? Sekitar jam 12. Jam 12. Oh, lumayan cepat berarti ya. Iya, kalau ini dari Rendang gitu kan. Kamu jadinya ini udah persiapannya udah berapa lama menuju BRTV ini? Udah lama sih, soalnya saya tahu juga. Anak isi. Saya anak Wokar. Anak apa? Saya sekolah di SMK 3 Sukati, Kokar. Oh, di Kokar. Anak Kokar. Ini nih takut gue ketampok semua. Terus kalau boleh tahu Janar, setiap hari background kamu apa sih Janar? Mahasiswa, siswa, masih siswa sekarang atau udah tamat? Udah tamat, saya kerja sambil ada job juga nyanyi. Oh, keren. Iya, pokoknya gini ya, Astungkara pokoknya lolos ke babak selanjutnya ya. Astungkara. Iya, terima kasih. Terima kasih. Janar. Dari Karangasem loh, pemirsa Bali TV dari Karangasem, dari Rendang jauh-jauh menuju ke sini ikut Bali TV gitu kan, ikut BR TV. Yang pastinya udah dari dulu tuh ya pengen dong yang namanya terus melatih diri gitu. Tapi memang BR TV itu merupakan ajang yang dinanti-nantikan pemirsa setiap tahunnya. Yes. Apalagi ini memberikan wadah kepada anak-anak muda Bali untuk melestarikan tembang-tembang Bali. Betul, di mana lagi kalau nggak di Bali TV ya, di BR TV ini kalian bisa langsung tahu kan bagaimana mengasah kemampuan kalian dengan lagu-lagu Bali, kalian yang tahu apa aja gitu kan. Generasi Bali harus tahu dong lagu-lagu Bali. Nah, apalagi pemirsa, Gubernur Bali Bapak Uyan Kosar sekarang sudah memang menggaungkan bahwa program-program pemerintah terutamanya menggunakan bahasa Bali, aksara Bali, dan ternyata dengan kita menguasai lagu-lagu Bali ini, kita juga sambil bisa mempelajari bahasa Bali. Iya, jadi mau gak mau kita harus tahu kan artinya apa. Oke, kalau gitu selanjutnya langsung aja deh. Peserta selanjutnya akan tampil, ada siapa ya? Kira-kira siapa pemirsa? Siapa ya, penasaran? Langsung aja. Ini dia, selamat menyaksikan. Sampai
Permisa Barli, jangan lupa dukung Tiang menjadi peserta favorit dengan cara subscribe YouTube channel Bali TV, klik program Bali TV, cari nama Tiang atas nama Madi Ayumira Saraswati, dan jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya. Suksema! Kecewa, beli kecewa lo, hegati lo bermain gila, merana. Kesampian pesel, gelis-gelis dot ngelahan. Ilo, pina kebungan kena beli. Gugul hati sebilang wai. Nanging dadi hati, ilo di hati sakit anak buka istiuk dia lo mengadu uang terus nan beli main gila merana.
Gede Ngatut ya sudah. Oh, Gede Ngatut. Tampil keren banget tadi. Iya, lucu banget. Pokoknya keren, hasil kita juga yang goyang juga di sana ya. Gimana tadi gimana? Kan kalau lagunya asik kita harus asik kan gitu. Kalau lagunya melo ya kita kan harus melo. Biar tidak lagunya melo kita goyangnya asik-asik gitu kan. Kayaknya tidak termasuk akan. Duet sama Anggi kayak cocok ini ya. Kita happy gitu ya. Nanti kalau ada waktu yang siap. Ya, kita duet ya, Bli ya. Kita duet dan juga duel nanti. Oke, Bli gimana caranya nih Bli jadi peserta terfavorit? Kasih tahu dulu dong pemirsa Bali TV yang memfavoritkan Bli tadi nyanyi gitu kan. Ah, aku mau subscribe dan juga like dong, silakan. Ayo, saya sebagai peserta di BRTV, tolong yang sudah menonton dan juga yang minta like, komen, subscribe-nya di channel Bali TV, cari atas nama dia sendiri, Gede Ngatut. Iya, langsung siap. Ngatut pastinya. Pemirsa langsung terngatut-ngatut dengan di... Asjungkare. Asjungkare. Oke, kenapa sih? Pengen tahu dong kenapa sih Bli Gede ini pengen ikut BRTV, alasannya apa? Ikut BRTV ini. Alasannya karena memang bisik tiang Niko harus bagaimana caranya kita bisa tampil di Bali TV ini. Wow, berarti emang seneng gitu ya terus nonton Bali TV gitu kan? Memang seneng yang bergelut di bidang seni. Oh, memang sebagai generasi muda Bali, sebagai kramo Bali memang harus kita mempelajari seni-seni Bali. Apalagi kalau sudah suka gitu kan Bli ya, pasti makin gimana gitu rasanya. Harus. Iya, sekarang sukses selalu ya Bli ya. Iya, terima kasih Bli Gede. Matur suksumo. Silahkan. Aduh, wow. Anggi, peserta ini datang dari berbagai daerah ternyata
versi-versi pembawanya beda-beda semua. Iya, ya. Ada yang tadi yang lagunya tuh benar-benar bikin kita joget, ada yang lagu slow, benar-benar menghayati banget. Wow, sudah kelihatan ya, sudah kelihatan dewan juri sudah mulai bingung gitu kan. Mereka-reka siapa sih ini, gimana penilaiannya, karena semua bagus-bagus banget. Aduh, tapi pemirsa jangan khawatir karena dari sekian banyak peserta nilainya akan direkap dan kita akan umumkan nanti, masih jauh di belakang nanti, siapakah yang akan melaju ke babak berikutnya. Iya, jadi peserta Bali TV harus selalu memberikan penampilan terbaik kalian semua di hadapan dewan juri gitu ya. Jadi dari bagaimana penghayatannya, betul, penampilannya, eye contact-nya juga, dan juga dari pemilihan lagunya itu benar-benar mempengaruhi dong. Iya, kalau kita ingat tahun lalu ya, ternyata pemilihan lagu itu ternyata memberikan dampak yang penting. Kalau misalnya gak cocok bawa lagu ini, hasilnya ya akan berbeda. Iya, seperti itu. Harus percaya diri. Oke, next, selanjutnya kita akan menyaksikan peserta yang satu ini akan memberikan penampilannya yang luar biasa. Dan langsung pemirsa kita saksikan, ini dia, selamat menyaksikan.
sahabat Bali TV, mari dukung Tiang. Caranya subscribe channel YouTube Bali TV, klik program Bali TV atas nama Tiang, Dewa Ayu Sri Santi, like sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Thank you.
Pemirsa Bali TV, jangan lupa dukung saya menjadi peserta terfavorit dengan cara subscribe di channel YouTube Bali TV. Cari nama saya, Kasmik dari Karangasem, live komen sebanyak-banyaknya. Ya pemirsa Bali TV, tadi kita sudah melihat ya bagaimana para peserta di audisi kedua. Wah, banyak juga dari Karangasem ya. Aduh, karena kayaknya bawa bus dari Karangasem rame-rame. Nah pemirsa, kemarin audisi satu, hari ini audisi dua. Dan berikutnya kita masih mempunyai tiga kali audisi lagi untuk menentukan siapakah peserta yang akan lolos ke babak berikutnya. Iya, jadi pemirsa Bali TV yang di rumah yang lagi menyaksikannya, yang belum audisi, silakan persiapkan dirinya baik-baik. Dan juga jangan lupa pemirsa Bali TV untuk selalu mendukung peserta terfavorit kalian di channel YouTube program Bali TV, langsung like, share sebanyak-banyaknya. Aduh, peserta di rumah yang lagi mempersiapkan diri, ayo kita bersama-sama persiapkan dengan matang. Caranya gampang. Caranya, tips apa? Dari Anggi, bagaimana persiapan yang matang? Persiapan dengan matang, hafalin lagu. Hafalin lagu, oke. Okay. Iya, hafalin lagu dulu, pahami lagunya apa gitu kan. Habis itu kita bisa percaya diri dong jadinya nyanyi. Dan jangan lupa kalau misalnya kita grogi, tarik nafas 3 kali, ingat doa, langsung bisa eye contact. Pokoknya pemirsa anggap aja itu ya. Itu kan kameranya tuh gak berkedip gitu, anggap patung gitu. Tatap kan, kesana ya, tatap, ya belajar. Tatap. Karena itu menambah kepercayaan diri kita. Jadi itu salah satu tips yang memang kita lihat kalau minggu-minggu sebelumnya. Terus kalau misalnya kita tampil, jangan lupa nyadar kamera. Oh di sana ada kamera, di sana juga ada kamera. Kalau sedang nyanyi, lihat kamera. Iya, dan satu lagi jangan memaksakan untuk improvisasi kalau misalnya belum tahu nada itu di mana gitu ya. Aduh. Lebih baik yang santai-santai aja tapi benar-benar bagus. Bagus. Tapi benar-benar keren-keren banget, apalagi keren, tadi keren. Dewan juri di awal sudah memberikan tips-tips bagaimana agar tampil keren. Iya, jadi pemirsa Bali TV semua para peserta yang tadi kita sudah lihat keren-keren juga ya. Pasti penasaran dong bagaimana nilainya, sabar, sabar, nanti akan diumumkan ya. Aduh pemirsa di rumah sambil santai, apalagi kalau misalnya kemarinnya sulit tidur. Jadi kalau misalnya sulit tidur kan kalau performanya jadi keganggu. Kalau sulit tidur terus meriang, solusinya apalagi kalau bukan minyak apun Ganapati. Solusi keluarga sehat. Dan jangan lupa ya habis make up-an gitu kan, habis dari keluar rumah dengan cuaca seperti ini yang panas banget, kadang-kadang dingin banget, muka harus dibersihkan dong, harus glowing dong. Jangan lupa untuk menyediakan sabun Ganapati, sabun keluarga sehat. Pemirsa di rumah bisa mendapatkannya di Bali TV Home Shopping, Tokopedia, Shopee dan juga Koperasi Kerama Bali, seluruh outlet di Bali. Iya, jangan lupa ya. Wah, gak terasa dong, kita sudah di penghujung acara, nanti kita akan menyaksikan kembali audisi selanjutnya minggu depan. Kira-kira siapa sih yang akan tampil, apakah salah satunya merupakan jagoan pemirsa di rumah? Ya, penasaran? Nanti saksikan ya. Oke, akhir kata bersama saya Anggi. Dan saya Pajantika. Sampai jumpa. Bintang Radio dan Televisi BRTV Bali TV 2023. Wujudkan dengan Satkirti lo ke Bali. Bali era baru. I love Bali. Bali bangkit. Om Santi, 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 Santi Om.